Satu sisa kemana kali ini? Satu pasir dari San Martinos. Kemudian pertama 1-0 dari Polkoni terhadap Bentara. Balik dari kedatangan besar Edi. 1-1. Sebelum tujuh lisan yang kedua, Rico, sampai
Kali satu mencari kumpulan satu dijatuh benar kembali satu over pass. Kali ini masih mampu dimentarkan kembali upacara satu ribu. Foul terlebih dahulu bagi lihat bukan seorang Reza Al Capra. Sehingga poin pertama kembali kali ini dengan 11-7 di set yang kedua. Rico kembali lagi ke kedua dengan Rico. Satu kali benar diserang angkat di pas tinggi di langka. Satu serangan gagal lewat lagi seorang Dewangga. Poin demi poin kembali bertambah semakin menjauh kali ini 12-7. Masih kesekian kali seorang Rico. Capek servis dari Rico pasir kurang-kurang di sana angkat tinggi di biru. Kembali satu serangan gagal Satya Nur Huda 13-7. Masih seorang Rico. Kembali kali ini putar bos Capek servis dari 8 Rico. Masih kali terus serangan angkat 5-1. Sempurna kali ini satu pergerakan Reza Capra. Poin pertama kembali 8-13. Satya Capek servis dari Satya ke belakang pas kali terus serangan kembali kali ini Diki Chandra. Satu pergerakan gagal dimentarkan dari tangan dingin seorang Diki Chandra. Sehingga poin pertama kembali 9-13. Satya kembali akan servis Satya. Satu juga seperti sana. Yo, Julius Peter 14-9. Geser ke posisi satu kali ini Satya terus serang Edi. Lalu yang Edi ke belakang pasti di sana Satya sebagai kembali kali ini satu pergerakan. Kedatangan dibutuh dengan sempurna seorang Diki Chandra. Sehingga poin-poin kembali bertambah jadi 15-9 di set yang kedua. Masih kembali seorang Edi. Waktunya tajam ke belakang pasti di sana sebagai kembali satu penempatan Reza. Kali ini bola free ball berbahaya. Martinus satu penempatan Reza Martinus. Poin-poin kembali bertambah 16-9 time out. Kembali diminta di bola free dari Karpov. Poin kembali Edi 1-5 beliau angkat tiba 1-5. Kali ini masih banyak mampu ditempatkan. Kali ini sayang seribu sayang. Satu pergerakan dianggap double ball. Sehingga poin pertama kembali untuk bola free dari Karpov Bantu. Sempurna di set yang kedua. Dimas satu sekali terus serang angkat tinggi Dio. Julius Peter 11-16. Masih kembali seorang Dimas. Bukan tak cukup pernah pasnya di beliau diserang angkat Edi tinggi kembali. Kali ini satu pergerakan Martinus. Gagal satu penyamaran dari seorang Reza. Sehingga poin pertama kembali 17-11. 6 angka poin sementara. Kali ini terus kembali di bawah di sana seorang Diki Chandra. Kuasai bola Diki Chandra. Fatih dan Diki Chandra pasnya di sana Satya. Angkat Indio. Satu serang mampu dimenangkan seorang Idam Apri. Sehingga poin-poin kembali bertambah dengan 18-11. Semakin menjauh pelan akan meninggalkan gantung. Kembali dan serang Diki Chandra. Satu dan dua menit. Satu itu. Istimewa kali ini dari seorang Reza Capra. Sehingga poin pertama kembali dengan 12-18. Geser ke posisi lima seorang Reza Capra. Konsentrasi di sana. Maka voting memancar ke belakang masih hasil kembali satu itu. Kali bakar berhenti bangun seorang Heri. Sehingga pertama akan kembali untuk kalahkan kemarahan 19 melawan 12. Julius Peter satu risiknya sempurna Satya. Kembali Dhani. Satu serang kali ini dikarenakan melebar. Kelatangin seorang Dhani. Sehingga poin-poin kembali bertambah 20-12. Peter servisnya Peter ke pelatih pasti bisa sempurna kembali di Umaga. Satu serangan masih mampu dipertahankan. Kembali Martinus 21-12. Peter servisnya Peter tajam kembali kali ini saat Dewangga. Satu upaya tas out dilakukan seorang Dewangga. Menangkan angka kembali Rudolf dari Karpov Bantu 13 melawan 21. Dewangga servisnya Dewangga pasirnya sempurna kembali kali ini. Yuk Allah yuk Rico satu pergerakan tipu sempurna di dalam serang Rico menambahkan angka bertahan 22 melawan 13.
kali ini Sola Martinus. Saat dicatat Martinus akan dimasukkan kembali kali saja. Kali ini foul terlebih dahulu dilakukan dari arek-arek. Kalau jatuh, menangkan angka kembali dari kan 14-22. Kali konsentrasi kali satu kali juga di sana sebagai kembali akan di Peter. Sama satu kali dengan sempurna akan bisa Dimas kepada saya persis kali ini sempurna satu serangan dari seorang Satya Ruhuda mendapat angka kembali dengan 15-23 di set yang kedua. Heri konsentrasi Heri waktunya memanjang ke perlawanan pasti kali biru angka jadi salah kembali Martinus gagal melampaui jaringnya sehingga poin pertama kembali kali ini 16-23. Masuk ke selang Heri. Poin pelanggan Heri di silam di sana. Peter Kertal. Poin 17-23 terbaru. Jadi ini selang Heri. Kita masih sedikit putar Heri dengan poin memancang Heri. Sayang sih bisa kali ini tidak akan keluar dengan 1 poin. Melawan 17 di set yang kedua. Satu angka diberikan dari kalah dari kemarin untuk menutup pertandingan di set yang kedua. Kami selang Riko. Satu Rusita sempurna akan ini. Yo, dinyatakan oleh Pak Sudah berada sudah bisa jaga dua ratus